Sementara itu, Ketua KPK Agus Raharjo memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Novel Baswedan. KPK juga telah meminta kejaksaan untuk menghentikan kasus Novel Baswedan. Ketua KPK Agus Raharjo mengaku telah bertemu dan berbicara dengan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menghentikan kasus Novel Baswedan di Bengkulu. Selain itu, KPK juga telah menyiapkan tim kuasa hukum untuk membela Novel Baswedan yang dibiayai oleh KPK. Sedangkan KPK belum berencana meminta bantuan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus Novel Baswedan. KPK memilih untuk menyelesaikan secara internal dengan berkoordinasi bersama lembaga penegak hukum lain termasuk kejaksaan. Acarakan di pengadilan mudah-mudahan bisa selesai. Langkah-langkah yang perlu kami lakukan mudah-mudahan sebelum itu nanti diacarakan di pengadilan mudah-mudahan bisa selesai. Tapi ya itu ya tergantung lagi dengan apa banyak pihak. Tapi kami tetap berharap sebetulnya ini tidak sampai ke persidangan. Dan kami akan masih melakukan langkah-langkah menghubungi pihak penegak hukum yang lain. Nah, mudah-mudahan harapan kami sehari dua hari ini kemudian ada titik terang.